Om Swastiastu teman-teman senareng sami, kecino malingge sareng Titiang di channel Lia Listia. Di video kali ini, Titiang akan melanjutkan cara pembuatan penjor, yang mana di video sebelumnya kita sudah membuat cara membuat bagian bawahnya sama bagian tengahnya, dan di video kali ini Titiang akan membuat di bagian atasnya atau bagian kepalanya, nggih. Namun sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng agar channel ini semakin berkembang, dan tentunya Tia akan lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja nih kita praktikkan cara membuatnya. Niki untuk bagian atasnya, yang nanti potongannya seperti niki. Niki ukurannya kurang lebih 7 cm untuk bagian bawahnya nih. Niki kalau panjang semuanya kurang lebih 27 atau 28 cm. Tergantung dari ukuran yang teman-teman inginkan, tapi seandainya nanti ingin buat yang ukurannya lebih besar, tinggal dipanjangin lagi sedikit, misalnya lagi setengah senti atau lagi 1 cm. Niki ukurannya yang buat yang sedang, niki kepalanya agak kecil, nggak terlalu besar. Kita coba tuas dumun. Lidinya diserit sedikit nih. Niki pinggirannya tetap dibersihin dumun. Dipotong dulu ukurannya seperti niki nggih panjangnya biar sama. Dipotong-potong dulu boleh atau langsung tuas juga boleh nih. Nanti kalau pakai janur boleh agak sedikit renggang nih. Nanti kalau janurnya lebih panjang bisa pakai sampai 3 potong, karena niki ujungnya kecil dan agak hijau warnanya, biar enggak beda nanti warnanya, jadinya tiang enggak pakai bagian ujungnya. Coba tuas dumun, dikit yang pakai sikut dari awal, nanti biar sama nih. Nah, seperti ini kita teman-teman nggih. Ini yang berikutnya dengan cara yang sama.
Nah, niki bagian atasnya tiang buat yang polos. Ada juga dari teman-teman yang suka isi gonjer, nanti tinggal dipotong sedikit nih. Kalau mau ada gonjernya, niki tiang buat yang polos. Karena nanti untuk dalam waktu yang lama biar enggak cepet keriting nanti nih. Mungkin coba jari dumun. Niki bagian kepalanya biasanya agak sedikit lama karena ngasih warna, ngasih hiasan. Teman-teman kalau nanti mau pakai staples juga boleh. Kurang lebih jaraknya seperti ini teman-teman nih. Nanti kalau mau lebih rapat boleh, tapi kalau jarinya nanti pakai semat agak susah nanti nih. Kalau pakai staples sih enggak apa-apa. Jarinya tinggal ditumpuk manteng. Untuk bagian bawahnya tiang bantu pakai staples nih. Jadinya sekali. Kalau dari kiri juga boleh, nanti taruhnya di bagian bawah. Kita yang tambahkan lagi satu nih. Nanti biar agak penuh. Kita yang staples bagian bawahnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman nggih. Makin kita jarit bagian juat goanya. Thank you.
tiang langsung kasih warna hiasannya, tiang pakai dari kertas. Niki motong sendiri, tinggal pakai gunting gergaji, nanti hasilnya sudah seperti Niki. Kalau bisa nanti untuk yang di jarit berikutnya Nike dibuka dulu nih biar gampang jaritnya. Seperti Niki, Niki sudah dibuka. Jadi nanti tinggal ditumpuk seperti Niki. Boleh diputer tergantung nyaman jaritnya. Tinggal dilanjutkan mantap teman-teman guys sampai selesai dengan cara yang sama.
Niki sudah seperti Niki teman-teman dia lagi satu. Niki sudah jadi seperti Niki, mungkin kita buat untuk bagian tengahnya kita kasih kepet nih. Kepetnya kita ukur diameternya kurang lebih segini teman-teman gih. Oke. Nanti tergantung lebar janurnya, Niki yang pakai 5 potong janur. Nanti biar gampang ngikutin pasang hiasannya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin kita coba cari lumun ya. Nanti kepetnya tergantung seninya teman-teman mau ngasih hiasannya seperti nanti Niki yang buat yang polos juga. Sudah seperti ini teman-teman, untuk di bagian dalamnya boleh dikasih hiasan tambahan yang kasih bunga taji-tajian
Nanti tergantung seleranya teman-teman gih. Mau ngasih hiasannya bunga boleh. Kita yang bantu pakai staples nih. Seperti ini teman-teman, mungkin kita coba tempelkan Ricky. Nah, kurang lebih segini teman-teman ya. Kita coba staples dulu. Jadi seperti ini. Kemudian kita kasih sekat taji sama tulang lindung. Kita yang sudah buatkan tulang lindungnya. Terus sedikit biar tekan itu deh. Nah, ini yang di sebelahnya dengan cara yang sama. Nah, ini sudah jadi teman-teman nih. Hasilnya seperti ini. Ini memang pembuatannya agak sedikit lama. Nanti untuk hiasannya tergantung seninya teman-teman. Ini yang buat modelnya yang biasa. Dan untuk model perakitannya nanti akan tiang sharing pada video berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng agar channel ini semakin berkembang. Kirang langkung ampurayang. Suksama.